apalagi jurnalis internasional. Dengan tulisan, bisa mengabarkan tentang banyak hal. Asiknya lagi, bisa berkeliling dunia. Bisa berkenalan dengan orang-orang hebat, seperti Presiden Erdogan, Presiden Obama, Presiden Jokowi, Gubernur Anies Baswedan, Mbak Najwa Shihab, Pak Helmy Yahya, Om Deddy Corbuzier, dan Om Dodi Mulyanto. Dan masih banyak lagi orang-orang hebat. Alhamdulillah, akhirnya Banyu berkesempatan berkenalan dengan Om Izar Gozali, jurnalis internasional yang saat ini berada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang. Juga oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Umurnya berapa? 21 tahun. Enggak jauh dari umur kita. Gitu, dekat. Nah, kita tuh udah menaklukkan apa nih sekarang? Tetapi dia sudah diajak bermimpi to get high street. Mendapatkan mimpi yang paling tinggi. Apa itu menaklukkan kuasa timur? Kalau saya tanyakan Bapak Pizarros, selaku redaktur kantor berita Turki Anadolu Agensi, yang mau saya tanyakan adalah menurut Bapak, di antara cabang-cabang dari kantor berita Turki Anadolu Agensi, mana yang lebih beritanya itu lebih hits? Biasanya berita-berita yang lagi hits itu sangat diminati dalam konteks global, ya. Kayak kemarin itu pembukaan Hagia Sophia, ya, itu ramai sekali pembacanya. Kita sampai secara langsung kan di Turki dan dinilai di media-media Indonesia secara langsung sholat Jumat pertama pembukaan Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Banyu Gusti Muhammad Isa. Oke. Om Bizarro selaku wartawan internasional, berita apa saja sih yang diliput? Ya, makasih Banyu ya. Ya, saya sebagai jurnalis di kantor berita Turki Anadolu Agensi, saya meliput banyak hal di Indonesia, terutama tentang hubungan luar negeri Indonesia dan isu-isu internasional yang ada di Indonesia. Baik masalah politik, ekonomi, hubungan perdagangan, isu kemanusiaan, maupun isu keagamaan. Tidak hanya di Indonesia ya, karena Indonesia negeri terbesar di Asia Tenggara, maka saya juga melakukan liputan ke negara-negara yang lain. Berita tentang apa sih yang menjadi momen paling penting dan saat di negara mana ya, Om? Iya. Berita yang paling penting banyak sekali Banyu ya, karena namanya berita ya, hampir semuanya itu menyedot perhatian internasional. Yang baru-baru kemarin ini ramai ya berita tentang pembukaan kembali Masjid Hagia Sophia yang itu sudah menjadi masjid wakaf umat muslim sejak tahun 1453, namun diubah menjadi museum tahun 1934. Dan kemarin Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengembalikan masjid tersebut yang tadinya museum menjadi masjid. Nah, itu beritanya ramai sekali, termasuk di Indonesia itu juga ramai sekali. Untuk menjadi wartawan ya, makasih Banyu ya. Ini banyak juga ditanyakan ya kepada Om tentang bagaimana sih syarat menjadi jurnalis ataupun khususnya di jurnalis kabar berita asing.
Yang paling pertama ialah Banyu yang itu penting sekali ialah kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Yang paling penting ialah wawasan ya Banyu ya, karena kita sebagai jurnalis itu harus banyak membaca, harus banyak buku-buku yang dia kuasai dan harus mengikuti perkembangan dunia dan lain sebagainya. Maka kita perlu bekerja keras ya, kita juga harus memiliki komitmen untuk menjadi jurnalis yang profesional. Oke, Banyu, sama-sama.